Meski menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan pernah menjadi jenderal, sosok Prabowo Subianto yang mengemban tugas menjadi Menteri Pertahanan RI mencuri perhatian. Tidak seperti mantan jenderal pada umumnya yang selalu berdiri di samping Presiden Jokowi saat konferensi pers, Prabowo Subianto tertangkap kamera memilih berdiri di belakang Jokowi. Momen Prabowo Subianto yang tertangkap kamera berdiri di belakang Jokowi itu dibagikan awalnya oleh netizen. Video tersebut kemudian di-repost oleh keponakan Prabowo yakni Rahayu Saraswati di akun Instagramnya pada Rabu 22 Februari. Dalam video tersebut terlihat Jokowi tengah berbicara kepada awak media. Terlihat Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri saat konferensi pers. Sementara Prabowo Subianto terlihat menunduk. Ternyata Prabowo tengah mencatat apa yang dibicarakan oleh Jokowi. Terlihat notes kecil dipegang di tangan Prabowo. Sosok Prabowo Subianto ternyata memang selalu membawa pulpen dan buku kecil di setiap kegiatannya. Hal itu diungkapkan sendiri oleh keponakan perempuan Prabowo yang juga kader Partai Gerindra. Hal inilah kata Rahayu yang membuatnya meneladani Prabowo baik dari segi kecerdasan, ketelitian, dan akhlak.